surang dan menyedihkan. Itu kesan saya tentang Indonesia ketika saya kelas 4 SD. Saya menonton program TV tentang Jepang membantu negara-negara berkembang. Ada banyak sinyal yang menunjukkan anak-anak terangkar yang memberi saya kesan kurang baik tentang Indonesia. Saya dulu pikir kesan saya itu tidak bisa berubah. Bahkan saya tidak bisa ingat pasti punya. Tapi perbedaan besar antara hidup saya dan hidup di Indonesia. Yang saya lihat dari program TV itu selalu saya ingat. Nama saya Fumi, mahasiswa APU. Saya ingin bercerita tentang negara yang mencuri hati saya, Indonesia. Satu dekade setelah saya lihat program TV itu, saya belajar di APU. Di universitas ini, pertama kalinya saya berteman dengan orang Indonesia. Kesan buruk saya tentang Indonesia langsung berubah. Setiap saya berbicara dengan teman-teman Indonesia saya, saya mau bersama mereka terus dan tidak berhenti. Terusnya karena mereka selalu diam. Mereka juga membuat saya senang meski saya sedang lihat. Contohnya Indonesia mengekspor banyak udang ke Jepang. Orang Jepang sangat suka udang dari Indonesia. Saya tidak tahu apakah Indonesia mengekspor udang juga ke negara lain, tapi saya pikir ekonomi Indonesia bagus. Setelah belajar di APU, saya sadar stereotip membuat kita melihat sisi buruk dari apapun. Mungkin program TV yang saya lihat ketika saya kelas 4 SD menunjukkan realita. Tapi saya yakin itu bukan cara yang tepat untuk memahami Indonesia. Saya berharap ada di banyak lagi pertemuan antara orang Indonesia dan Jepang agar kita bisa saling mengenal. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Seperti kata Presiden SBY, bersama kita bisa. Terima kasih. Anda belajar bahasa Indonesia? Saya belajar bahasa Indonesia 2 tahun.
Thank you.